ada kursi di bawah. Saya polisi. Saya sih mana? Pokok ini penaja. Direktorat Reskrim Um itu sudah punya tim operasi gabungan ya untuk memberantas kejahatan jalanan, terutama kejahatan-kejahatan dengan kekerasan. Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi beberapa titik kasus kejahatan kekerasan, maka kami melakukan kegiatan yang lebih intensif lagi. Dan pada beberapa hari yang kemarin, kita menemukan adanya orang yang sudah menjadi target kita, yang merupakan pelaku yang berasal dari daerah Lampung, melintas di hadapan kita, kemudian dilakukan pengejaran, kemudian terjadi tembakan awal dari para pelaku kepada petugas kami di lapangan. Jadi pelaku ini dua orang menggunakan dua kendaraan. Yang pertama Yamaha Vixen, yang satu lagi Honda Beat. Mereka melakukan penembakan kepada anggota kita, kemudian kita kasih tembakan peringatan, akhirnya kita mengarahkan tembakan kepada para pelaku, dan satu pelaku kena punggungnya dan akhirnya jatuh, kemudian kita amankan. Satu tersangka lainnya itu kabur, masih dalam pengejaran. Kemudian saat kita lakukan pengembangan, ternyata pelaku baru saja melakukan pencurian kendaraan bermotor di TKP-nya di Cikarang Selatan. Kemudian kita lakukan pengembangan lagi, sampai saat ini satu pelaku lainnya yang belum tertangkap itu masih kita kejar. Sindikat kejahatan curanmor ini dengan menggunakan senjata api itu menjadi prioritas kita ya, dan kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku dan semua jaringan sindikatnya sampai dengan kepada penadahnya.